lagi masa-masa liburan sekolah kan, lagi pada kemana nih? Ada yang ke sini, ada yang ke Singapura, ke Amerika, jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan lah pokoknya. Jalan-jalan ya kan, gitu. Kemana ke Cibitung ya jalan-jalan ya? Cibitung. Nih kira-kira Moana mau diajak kemana, Cis? Sekarang? Haa, liburan sekarang, sekolah sekarang. Nah dia tuh gak libur, malah dia lagi makin aku tambahin banyak terapinya. Hah, apa aja? Kan ada terapi wicara, motorik. Gitu. Terapi ikan gak? Enggak dong, digigit-gigit itu. Dia itu kan kemarin 3 minggu gak sama aku, iya. Jadi makanya waktu sekarang ini udah bareng-bareng terus, jadi pengen di rumah, pengen quality time. Ya dong, Ci. Kayak dia sekolah, dia les, dia terapi tuh sama aku yang nemenin gitu. Gila kan, ibu tuh gitu tuh. Eh tapi kamu 3 minggu, ini kan kayak terlama gak sih, Ci? Lu gak bareng sama Moana? Iya, iya kan? Sebelumnya 10 hari doang. Ke Eropa? Iya, waktu itu ada job sama salah satu brand. Iya. Ini yang paling lama pokoknya 3 iya, minggu. Iya. Terus gimana? Moana pas Kak Icis balik langsung nangis, langsung apa? Atau udah manggil Encu sama lu? Enggak sih. Jangan sampai. Aku tuh landingnya tengah malam. Iya, iya. Jadi tengah malam dia tidur. Jadi kayak aku pulang dia tidur, paginya baru dia peluk-peluk aku gitu. Kiss. Berarti enggak ngejemput di bandara, udah nyampe rumah aja pagi. Kan jam tidur soalnya. Pengen sih kayak dijemput biar kayak orang-orang tapi aduh jam 12 malam, jangan deh aku aja yang pulang. Jadi kamu yang jemput siapa kemarin? Driver dong. Siapa lagi? Iya. By the way, ada yang bilang katanya kan sempat ada dulu netizen tahu Moana tuh ada speech delay-nya sedikit. Tapi sekarang justru pas Umi sama aku ketemu Moana, justru Moana tuh ceriwis banget udah sekarang. Udah banyak ya, alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah, sekarang dia udah banyak ngomong kak, udah banyak beberapa kata sih, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kenapa Cis, apakah non-stop terapi, ibu yang tetap setengah mati nih sabar ngajarin Moana juga, kuncinya apa akhirnya tuh? Ibu kan madrasah pertama ya kak, jadi memang kita tuh harus dampingin anak terus dan ngasih afirmasi positif dan bikin anak selalu percaya diri. Yes, jadi kayak misalnya dia lagi di mana, lagi di mana aku kasih afirmasi, ajak ngomong terus, pilotok malam-malam sebelum tidur tuh penting. Yang bener loh, lu berdua mau anak? Iya. Berdua aja gitu. Kayak pacaran. Aku kan belum punya anak kan, jadi aku belum tahu. Nah ini apa namanya informasi penting buat aku. Nanti Sun jadi ibu aku. Iya, pilotok tuh penting. Jadi kayak aku bener-bener pelukan, tatapan mata, cium-cium gitu-gitu. Jadi kayak punya pacar. Kan Icis abis, mohon maaf nih ya, abis membuat satu orang nih mantan pegawai kan, dipenjarakan. Apakah kamu sekarang semenjak kejadian itu jadi agak sedikit selektif sama orang-orang terdekat kamu atau emang kamu gak mau aja bawa mereka? Enggak, iya banget. Jadi kan memang dulu tuh aku emang deket, deket banget. Terus jadi dari satu kejadian ke kejadian, kejadian. Jadi banyak ngajarin aku kalau ya ternyata memang ya harus pilih-pilih memang ternyata. Karena kita gak tahu si pikiran orang gimana kan. Kemarin aja aku ulang tahun sendiri tahu. Wah, Ici semen. Happy birthday birthday ya, Ci. Happy birthday, Ibu Ici. Siapa yang pertama kali ngucapin Icis happy birthday? Jujur, jam 12 tengah-tengah ini iya, siapa? Gak tau kan aku tidur, aku jam 10 udah tidur. Kan ada chatnya, kalau chat kan ada jamnya jam 12. Oh, bukan, kan aku nomor baru. Jujur ya Cis, do you feel a little bit lonely? Ada rasa sepi nggak di ulang tahun 29 tahun ini? Enggak, justru aku menikmati, justru aku senang emang sekarang. Jadi nggak terlalu hirup pikuk, nggak terlalu rame. Jadi kayak cuman intimate sama orang-orang rumah, sama anak. Wah, karena Bu Icis baru saja ulang tahun, Moana mau surprisein Bu Icis nih. Makasih ya. Makasih. Ajak ngobrol, Cis. Ajak ngobrol. Moana, ini siapa ini? Ibu. Ibunya namanya siapa? Siapa namanya? Yang gede, ibunya namanya siapa? Elisu Gigi. Eh, bukan Elisu Gigi.
Icis make a wish dulu, yang boleh dalam hati yang gak boleh dikasih tahu itu Icis sama Allah. Tapi yang boleh kasih tahu boleh dong satu buat buat sahabat cantik berdoa. Dong. Tangannya berdoa dia kan gimana berdoa? Tangannya gimana saya? Ya Allah, terima kasih sudah kasih umur Ibu Icis 29 tahun. Semoga Bu Icis bisa jadi ibu yang baik untuk Moana. Amin nih, gimana amin? Amin ya, Nak. Amin. Semoga Bu Icis bisa sama-sama Moana terus. Amin. Semoga Bu Icis sama Moana bahagia terus. Amin. Gimana amin? Amin. Oh, iya. Kiss ibu. Kiss ibu. Kiss ibu.